Emang kurang lengkap tanpa kuah goreng. Tapi ya udahlah. Aku suka jengkol. Bau. Kangen rambut panjang. Aduh panas. Hai Soka, apa kabar? Ayam goreng tapi dimasaknya sampai angus gitu. Biar enak garing gitu. Enak banget tau. Petai juga gak suka, bau. Sambel. Valentine sama siapa? Gak ada nih. Salam dari Malaysia. Hai. Pakai daun kemangi juga lumayan sih. Atau enggak? Pakai selada. Ada yang suka selada gak? Itu enak banget sumpah. Ayam pertama sudah habis. Gak penting gak sih gue. Ini masih mending tau, aku makan ayam 3. Biasanya adek aku kalau makan bisa 5, bisa 6 ayam. Jadi kalau makan ayam ngabisin gitu. Ichiro dari Purwokerto. Aduh enggak ingat. Enak banget. Berat badan aku turun loh guys, bentar lagi kayak 39 gitu. Kayak aneh banget, tiba-tiba kayak nurun gitu terus porsi, aduh panas, porsi makan jadi kayak dikit gitu. Roro inget kok. Sama kamar mandi Purwokerto. Yang kamar mandi gimana yang Purwokerto ya? Patah hati nih gue jadi kurusan. Kalian lagi sibuk apa? Hari ini hari Minggu, ngapain aja? Udah ibadah belum? Sibuk nganggur. Sibuk nganggur tuh konsep apa ya? Hari ini aku gak makan bakso guys. Ini aku gak makan bakso.
banget kan yang kerja. Hai Adrian, salam dari Jakarta. Panas. Panas pedes. Kalau yang no lab apa sih? No lab apa? Lagi sibuk rebahan. Boleh, boleh. Minggu depan aku UAS, guys. Lebih tepatnya besok aku UAS. Apa sih hari Senin, cepet banget. Makan. Udah. Kalian tuh tim yang kalau makan banyakkan lauknya atau banyakkan nasinya? Suka banyak lauk. Sama, aku juga. Dulu aku selalu banyak nasinya, tapi sekarang selalu banyak lauknya. Pedes banget loh ini loh. Abis makan kelar aku stop ya guys live-nya. Iseng doang soal. Jujur iseng doang. Enak. Ayam kedua udah habis. Sambalnya masih banyak banget. Aduh, kalau gitu aku pisahin. Makan ayam sama sambalnya aja. Udah. Apa kabar? Baik. Buset lu makan tumbal apa gimana? Kami leherku lagi keseleo nih karena latihan taekwondo. Tadi apa? Ini cepet banget. Tadi sembuhinnya gimana ya? Hah? Maksudnya? Udah pada makan malam belum sih? Udah jam 9 harusnya udah sih ya? Jangan dong kak, gak boleh minum. Maaf nih ya, gue biasanya makan sambil minum gitu loh. Ini gak enak kalau gak minum tuh. Seret di tenggorokan gitu loh. Ih, abis nasinya. Dingin. Maaf ya, maksa rusak. Kami makan pakai tangan apa? Kanan. Belum diingetin nama ayam. Mati woy. Nunggu kayak gitu mah.
Lazio kemarin seru. Nonton gak kalian? Ini ayam negeri. Salah, astaga, bego banget. Ayam goreng. Kok bisa-bisanya sih gua ayam goreng, guys? Dah. Gue lagi sakit, cepet sembuh. Sakit apa? Aduh, pedes banget ya, mampun. Puji Tuhan. Hai. Pedes banget, parah. Gue nonton kok. Kecapean aja. Oke lah, jaga kesehatan. Pedes banget, astaga. Pedes banget. Duh. Selamat ulang tahun, Sylvia. Udah gak sakit, Me. Udah bisa dance Uza. Sebenarnya kalau misalnya nari-nari sesekali itu aku gak apa-apa. Cuman, kalau misalnya diterus, kayak kalau di JKT kan emang salah satu hal yang dilakuin itu kan nari, kan? Nari sama nyanyi, kan? Nah, berarti kedua hal itu kan utama, kan ya? Nah, kalau misalnya aku nari sama nyanyi, nari terus ya punggungnya kasihan. Soalnya kalau diterusin bisa jadi nanti cacat. Makanya aku stop. Sesekali aja kalau itu enggak apa. Bahkan kayak suara gue gak sih? Ah, udah bisa ya? Iya, jadi kayak punggungnya tuh gak bener-bener sembuh banget. Kayak duduk aja sekarang nih, kalau misalnya kelamaan gitu, punggungnya sakit. Gitu guys. Ayamnya bentar lagi habis. Terakhir. Kangen JKT48 Circus di Bandung. Kemarin gue pas nonton pengen banget nari, pengen banget gue nari, kayak oh my god, lama banget saya gak nari, oh my god. Ini berhubung nih pemuda jompo. Oke, hati-hati ya kalian. Bawa kayak barang berat juga tuh yang dari duduk gitu juga hati-hati. Paham gak sih yang kayak dari duduk itu kalian tuh kalau misalnya mau berdiri pegang barang berat tuh jangan langsung berdiri gitu dari jongkok kayak gitu, itu juga soalnya ilmu. Kami suka main game enggak?
Heyday, aku main Heyday. Ada yang main Heyday nggak? Heyday. Iya, gue tahu besok Senin, gak usah diingetin, gue besok ujian. Wah, sama dong. Hah, sama apa nih? Gue lupa gue tadi ngomong apa, tiba-tiba sama. Itu bisa sembuh atau kayak kalau kayak cedera gitu kayaknya gak bakal bisa sembuh total, tapi kayak sesekali kambuh kalau lagi sakit gitu. Kalau lagi sakitnya kambuh, ya udah seharian biasanya sakit, tapi besoknya bisa jadi enggak lagi. Gitu, jadi kayak lebih tepatnya suka kambuh aja sih. Abis. Besok baru mau ujian, Bram. Enggak, ini aku makan pakai tangan kanan. Pedes banget dah, guys, aku udahannya. Makanannya udah habis. Semangat buat remaja jompo.